Ya. Kami keluarga Coki Sitohang sudah melakukan tes Stephen dan langsung dites oleh Mas Renanta. Terima kasih sebelumnya Mas ya. Sama-sama. Ternyata dari hasil tes sidik jari kami dan sudah dijelaskan juga deskripsinya, saya memang thinking introvert. Sesuai ya? Sesuai. Karena apa yang dijabarkan oleh Mas Renanta tadi adalah potensi dasar saya. Itu juga cara berpikir saya dan bagaimana saya ingin mengembangkan talenta saya ke depan berdasarkan dari hasil yang tesnya itu akurasinya 95%. Mm-hmm. Ya, Mama gimana? Kalau saya tadi hasilnya adalah sensitive extrovert. Nice. Dan setelah dijabarkan penjelasannya, itu benar-benar membuka pikiran saya banget. Mm-hmm. Ada hal-hal yang saya sudah tahu tapi ada banyak juga yang saya belum tahu. Yeah. Dan ini biar jadi pedoman ya untuk kita masing-masing jadi paham kita ini seperti apa, ada hal-hal yang harus kita ubah atau kita tingkatkan lebih lagi. Jadi ini bagus banget dan akurat. Betul. Saya juga merekomendasikan teman-teman masyarakat Indonesia yang belum melakukan tes potensi dirinya berdasarkan genetis, ya silahkan dicoba, silahkan dibuktikan sendiri dan pastikan bahwa ini menjadi parameter untuk kita berkembang dan menjadi keberkahan bagi banyak orang. Oh iya, satu lagi, anak-anak juga ikutan tes tadi. Benar. Dan hasilnya juga wow banget, akurat ya. Dan akan kami terus pantau perkembangan anak-anak. Jadi kami sebagai parents juga jadi lebih tahu arah anak-anak ini ke depannya seperti apa, minat dan bakat mereka seperti apa yang perlu dikembangkan. Ya, terima kasih ya Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Lana, terima kasih. Teman-teman Steven, sukses selalu. Sukses selalu keluarga Mas Rian Sitohang. Amin. Terima kasih. Semoga siap memulakan pola komunikasi bersama keluarga, mengembangkan potensi anaknya untuk menuju masa depan yang lebih cerah, berjalan di karpet merah menuju bintang terang kehidupan masa depannya. Amin. Terima kasih. Steven, gue bangga.